Apabila menjelangnya musim perayaan, perkara pertama yang dibuat pada pagi tersebut selain menunaikan solat Aidilfitri adalah bersalaman bersama orang tua untuk saling bermaafan selain menghulurkan duit raya. Baru-baru ini tular satu video di laman TikTok yang memaparkan seorang wanita sedang menyanyi lagu Senandung Hari Raya Untukmu yang pernah dipopularkan oleh Dayangku Intan, tetapi telah diubah menjadi remix. Berdasarkan caption video tersebut, wanita itu difahamkan seorang yang melatah. Apa yang mencuri perhatian ialah gelagat wanita itu tersebut melatah sambil mengikut irama lagu dengan menganggukkan kepala sambil menepuk bahu si perakam video. Tinggi.